I want you to know that I'm never leaving, cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Get down. Hai, Ompo. Dua buat menatang apa tu? So, sayang-sayang Odah semua, hari ni laki Odah request namakan daging gulai darat. Weh, gulai darat. Okay, first thing first, sayang, kita lempak masuk di dalam belanga tu bahan-bahan yang dah kita blend lah, sayang. Apa dengar betul-betul tau? Untuk bahan-bahan blend tu, sayang, Odah pakai bawang putih, bawang besar, lengkuas, halia, rempah biji. Dengar betul-betul, rempah biji, bukan rempah serbuk, nah. Cabai kering sikit dan juga kita punya kunyit hidup lah, sayang, nah. Sama naik dengan kita lempak bahan-bahan yang dah kita blend tu, kita masukkan terus, sayang, kita punya daging yang kita dah rebus dan juga ubi kentang tau. Ni mokalah kata ada lembu-lembu gelong yang tanya kan pasal apa bubuk awal sangat daging dengan ubi kentang tu kan, padahal rempah pun tak ada nak masak lagi. Hak ni kita tak buat macam gulai biasa nak kedengar. Hak ni kita nak buat dia lebih kurang macam masak lemak tu. Kita pakai lempak saja terus room sekali masuk semua. Ada faham ke? Mu bedah rusakan no. Dok gantung ribbon-ribbon aku tengok dekat keliling rumah ni, bukan main lagi kawan tu bahang. Dok kata nak sambut ni Valentine Day dengan laki dia. Bukan kata ribbon saja bahang, dengan tanglong-tanglong Cina Raya mana pun tak tahu dia pergi curi balik mai gantung di rumah ni. So sayang-sayang Odah semua, lepas tu kita masukkan sikit demi sikit kita punya ayak rebus daging dan sayang nak untuk kuah dia terpulang. Punya pasal mampu epi banyak mana hampa nak bubuh tau. Itulah yang aku duk kata dekat laki aku tu. Dia ingat orang heran nak sambut-sambut Valentine ni, nak menutuh lah cerita nak habang kat orang tu malam ni. Arif, parah. Orang tak ada nak heran lah. Orang menutuh ni tak kira masa bah, ha? Tak ada tunggu Valentine-Valentine lah. Kalau kata mau saja duk hap-hap-hap, duk berasa mau saja habang je, ha? Dapat sedia-sedia. Itulah orang kata indahnya berumah tangga ni. Hampa mana tak nikah lagi tu tersaduk renyih-renyih sangat, ha? Hak jantan pulun cari duit, cari kerja bagi lelok. Hak perempuan perkemahkan diri bagi boleh masak pandai menyimpan rumah, tak balok liat kerja nak menutuh je. Bang semayang bang tu kita tersodok kata apa lah kan, hampa sendiri kena pandai lah. Hak tu takkan nak nikah pun dok bodoh kayu lagi kan. So sayang-sayang Odah semua, lepas kita punya kuah dah mula buak manja kan, dia tak buak laju lagi tu, kita lempak masuk di dalam tu kita punya risik. Au, sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kamu marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu. Jadi buah si malakama, aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek, jangan sampai tambah cantik. Seperti itu. Eh, Odah suka sangat lagu syari ni tu. Tak tahulah daripada dulu lagi mula-mula keluar lagu tu, aku suka sangat-sangat loh. So sayang-sayang Odah semua, lepas nampak ubi kentang kita tu dah mula lembut sikit tu, kita boleh tori lempak masuk di dalam tu kita punya santan. So pengajarannya Odah nak cerita ke hampa untuk kita yang dah berumah tangga ni, tak gaduh lah, tak gaduh nak sambut-sambut Valentine ke, nak tunggu-tunggu hari-hari special day weh. Setiap hari adalah Valentine Day untuk kita yang dah berumah tangga ni. Hampa tak nikah lagi, jangan duk kata malas sangat nah. So sayang, lepas tu kita boleh tori perasakan kuah gulai kita. Sayang, Odah masukkan lebih kurang 2 camcah garam, 3 camcah serbuk perasa. Sedapnya. Ui, bau dia pun bukan main loh. Satu dapur aku berbau wangi ni loh. Odah lama tak buat gulai darat ni. Lupa dah sebenarnya bahang. Tapi baru-baru ni loh, kawan arwah Mak Odah ni kata hang tak buat gulai darat Mak Hang ke? Dan ni, dia tak ingat balik arwah Mak Odah dulu cukup suka buat gulai darat ni sayang. So sayang, lepas kita punya kuah tu dah mula buak. Lagu tu punya gaya ke? Nampaklah masuk sikit cabai melaka merah-merah tu kan, baru dah nampak segok besari sikit kita punya lauk nama kedara pun rasa bersemangat. Ui, cantiknya, segoknya tu nampak dah menyelerakan, sedap ni. Hampa makan dengan nasi pun sedap, dengan pulut pun sedap weh. Tapi ingatlah sayang-sayang Odah semua, makan-makan juga pagi-pagi sebelum sarapan pagi tu. Jangan lupa minum dulu segelas green coffee daripada KLUBNA LALEH. Cara nak sediakan dia, nak bancuh dia senang yang mat bahang. Hampa nak minum dia hangat-hangat boleh, nak minum sejuk-sejuk pun boleh. Setiap pembelian ni satu set akan dapat shaker. Hampa isi ayak dekat dalam tu lebih kurang 120ml tu, hang bubuh lah satu session. So sayang, lepas hampa dah shake dia tu, hampa tuang lah dalam gelas. Ingat nak kotak merah pagi-pagi, kotak hijau kita minum dia sebelum nak masuk tidur tau. Bukanlah kata gamuk tak mau tuang dalam gelas kan, nak mengedara tori daripada shaker tu pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma nampak lah tak berapa nak tertip sikit kita orang perempuan ni kan. Kotak merah tu nama dia Green Coffee KLUBNA tau sayang. Dia boleh kurangkan selera makan, bagi tenaga sepanjang hari, kenyangkan sepanjang hari, bakar lemak dari dalam, buang ayak lebihan dalam badan. Dia boleh mempelancarkan murah kencing, murah berak, lancarkan pengaliran darah, lambatkan proses penuaan, bantu kesihatan otak, kulit, mata. Dia boleh bantu turunkan tekanan darah tinggi, bantu masalah period yang tak teratur. Hak kotak kalau hijau tu pula sayang, nama dia jus laleh tau. Kita minum dia malam-malam sebelum nak masuk tidur. Sedap bahang, rasa dia macam jus asam boy tau. Dia boleh atasi masalah sembelit, kawal parah gula dalam darah, kurikan badan, kurangkan kolesterol, kurangkan rasa letih badan. Dan yang paling bagus sekali, dia boleh cegah sindrom
sindrom iritasi usus tau. Beratus orang dah berjaya kurihkan badan mereka lepas mereka amalkan KLUBNA LALEH ni sayang. Satu set produk KLUBNA LALEH ni sayang untuk 30 hari punya pengambilan harga dia cuma RM166 saja. Free shaker. Daripada Kedah sampai ke Terengganu patah balik naik ke Pahang, pi pulak ke Johor turun, pi ke Melaka, semua orang kenal dah produk kurihkan badan paling viral satu Malaysia. Hampa yang mana nak kurihkan badan tu kan kalau tak pakai-pakai materai KLUBNA LALEH memang rugi besar lah. Udah cerita ke hampa. So bagi hampa yang berminat dengan produk KLUBNA LALEH boleh tengok dekat ruangan komen lah sayang.